bekal perjalanan abadi. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Jiwa, mari heningkan cipta. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang dapat menghitung. Hanya atas kasihnya, hanya atas kehendaknya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumput ilang, kepada bintang gemintang, dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kekurangan waktu yang masih tersisa? Semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih di beri waktu. Yang terbaik